Shana gak makan beras, soalnya gak makan nasi. Untuk yang doyan nasi gitu ya, ini ada kabar yang kurang mengenakan karena mahalnya harga beras akhir-akhir ini diduga adanya permainan dalam penyaluran di lapangan. Sementara itu, mulai hari Rabu ini, pemerintah akan menyalurkan beras melalui operasi pasar serentak di seluruh daerah sehingga masyarakat dapat menikmati beras murah. Jelang panen raya 2 bulan lagi, harga beras melonjak tajam di beberapa daerah, menembus angka Rp12.000 per kilogram. Tingginya harga beras di tengah surplus stok beras di sejumlah daerah ini dinilai tidak masuk akal. Pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan 300.000 ton beras, sementara Bulog memiliki 1,4 juta ton cadangan beras. Saya nggak tahu ya oleh spekulan, tetapi yang penting adalah bagaimana supply and demand ini harus kita jamin, ya kan? Spekulan itu akan rugi dia kalau kemudian mau bertahan beras. Kalau mereka yakin atau pikir bahwa pemerintah tidak akan serius menyuplai segala kebutuhan. Tapi kalau kita suplai, misalnya sekarang ini cadangan 1,4 juta ton, kalau perlu kita keluarkan sebanyak mungkin. Bulog Provinsi Jawa Timur bahkan masih memiliki 412.000 ton beras Raskin. Jumlah ini mampu mencukupi kebutuhan warga Jawa Timur selama 8 bulan ke depan. Untuk Jawa Timur sebenarnya cukup stabil. Memang ada kenaikan, tapi masih di bawah 10% Pak, Pak Biro. Namun demikian, kami dengan provinsi telah melakukan pemantauan dengan perindak terhadap harga beras yang ada di pasar. Menteri Pertanian menilai adanya permainan mafia beras yang membuat harga beras terus melambung karena terpantau stok beras mencukupi di berbagai daerah dan tidak adanya masalah dalam distribusi. Dengan pertimbangan tidak adanya kenaikan harga gabah kering di tingkat petani, harga beras di pasaran seharusnya masih normal. Kalau harganya beras 12.000 kita balik, berarti harga gabahnya mestinya 9.000 kan? Ya. Pertanyaan saya di mana persoalannya? Persoalannya adalah distribusi. Ada mafia ya? Itu Pak ya? Ya. Ada mafia seperti Bapak Menteri ya. Kepalian bilang ada mafia. Bapak lah yang sebut itu. Kami ini orang operasi, cek lapangan, ada beras, stok aman, titik. Menteri Pertanian mulai berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan dalam pendistribusian beras ke masyarakat dan menindak para mafia ini. Kita putuskan operasi pasar 300.000 ton kita keluarkan. Efektif. Kalau untuk ini Pak, tadi mengulangi lagi untuk sanksi tegas para harus sanksi apa, tegas sesuai hukum. Iya. Pemerintah mulai mengambil langkah untuk menekan kenaikan harga beras ini, diantaranya dengan menggelar operasi pasar di sejumlah titik. Penyaluran beras murah dengan target rumah tangga sasaran atau RTS ini akan dilakukan serentak pada Rabu pagi ini. Setiap RTS akan diberi jatah 16 kg pembelian Raskin dengan harga Rp1.600 per kilogram. Tim Liputan melaporkan untuk NET.